Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Petro Channel ya. Di video kali ini saya akan buat video tentang pasang peninggi skok punya si Aryo. Kok punya Matic Honda sama aja ya semua. Itu ini skoknya. Skoknya jebrot, guys. Nah, dan juga asnya baret. Makanya ini nanti akan dikasih peninggi skok. Nah, baret lur, baret. Nanti kan kalau dikasih peninggi dia asnya naik ya, jadi yang baret itu enggak nyampe ke nasil dia. Nah, oke, habis ini langsung aja kita bongkar, sekalian kita ganti seal dan juga kita pasang peninggi skok. Ini panjangnya oke, langsung aja kita eksekusi. Ini teman-teman, untuk skoknya udah saya bongkar ya, ini udah saya bongkar. Dan ini yang satunya parah, ini enggak ada olinya. Ya, untuk cara bongkarnya itu ada kancingnya ini dan juga ada penjepit kancing, kok penjepit kancing ya. Jadi ini dimasukkan dulu kayak gini, kayak gini dimasukkan. Nanti kalau udah masuk itu baru dikasih kancingnya ini. Enggak saya lihat kan pencopotannya, soalnya enggak ada kameramen di sini. Saya rekam sendiri. Saya nyopotnya kalau sendirian itu agak susah. Yang satu nyukit, yang satu pegang. Kalau pakai tracker enak. Paling enggak berdua itu loh cepet nyopotnya. Sendiri bisa, cuma kan agak lama. Jadi ditekan dulu masuk dalam, terus dipasang kancing di atasnya, baru dilepas lagi. Oke, langsung aja kita bongkar lagi. Teman, untuk pencopotannya ini kita pakai kunci L dan juga kita bawa kasih T. Ini penampakannya. Ya, penampakan ini. Penampakan. Oke, ini buat tahanan kita copot kayak gini. Oke, lanjut kita copot ya. Ini teman-teman penampakannya setelah dipasang peninggi ya. Ini jadi peninggi itu memperpanjang ini aja ya, sambungan ini as kecil yang dalam ini tambah panjangnya ya. Dan di sini juga udah diganti sealnya. Oke, habis ini siap kita pasang dan nanti terus diisi oli. Untuk pengisian olinya kira-kira segini garis tabung yang bawah ini, karena semakin tinggi skoknya harus tingkat lemesnya atau tingkat apa boleh ngaran ya, bahasa tekniknya suspensi, tingkat mantulnya itu loh, luwih lemes, luwih empuk, lek atos engko glodakan ya. Di luwih empuk biar nanti gak jeduk. Oke, langsung saja kita rakit. Ya, ini teman-teman untuk pemasangannya udah selesai, ini penampakannya. Ya. Ini udah selesai dan ini yang keroak. Oke, terima kasih. Sekian dulu video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, terima kasih. Salam otomotif.